bagian kipas angin tadi yang mati. Saya tidak membawa multi, menggunakan test pen ya. Oke, perhatikan. Ya, test pen menyala. Tidak mengeluarkan sebelah kanan lagi, sebelahnya tidak keluar. Berarti ini fuse-nya rusak. Seharusnya kedua keluar api, tapi cuma satu di kaki fuse. Sekarang kita balikkan stop cok listriknya. Di cok listrik sudah saya balikkan. Perhatikan dengan test pennya. Sebelah sini ada apinya, sebelah sini tidak. Berarti ini fuse yang rusak, putus, dan harus kita ganti yang baru. Ini bisa juga untuk kalian yang tidak mau ganti fuse-nya, bisa disambung langsung bagian ini. Cuma resiko bagian spool cepat, nggak ada pengaman, cepat rusak, angus. Jadi lebih baik kita ganti saja yang baru. Oke, ini fuse-nya. Oke, ini fuse yang bagus. Kita coba pasang tes, menggunakan tes pen. Oke, keluar arusnya, sudah keluar. Tanda fuse bagus. Test pen menyala. Berarti satu lagi. Oke, fuse nya bagus. Fuse dengan menggunakan test pen. Oke, arus tidak mengalir, berarti fuse ini rusak. Oke, ini fuse rusak. Nah, ini kita fuse yang baru. Kita coba dengan test pen ya. Jika test pen, ini cuma satu lagi. Ya, mengeluarkan arus. Tidak pas kena rupanya. Kita colokkan lagi. Tidak kena juga.